Satu, dua, tiga. Wah. Ada ya? Lah, tai. Oh. Ada tainya? Assalamualaikum Mas Bro. Selamat pagi. Oke Mas Bro, kita kali ini mancing bersama Mbah ya. Di selai apa? Di selai mancing kita sambil masang jaring. Masang jaring. Piye iki? Ini. Ini masang jaring ini. Jadi seperti biasa jaring ini nanti kita pasang di kayu di ini ya, di bambu kita ikatkan, habis itu nanti dipasangkan di paretnya. Kita ikatkan dulu, habis itu kita pasang bentang di parit. Iya, oh, benar kan? Sekarang macam-macam. Nggak apa-apa, tumbah. Jadi ini Mas Bro nggak kita usir ya, kita biarkan saja. Mudah-mudahan ada yang nyantol. Oke, lanjut. Oke, Mas Bro. Mas Bro, kita jembatan ya. Jadi yang kita gunakan ini ikan kecil. Enggak kita kambangkan ya, teman-teman. Jadi kita dasarkan. Oh, gabus. Gabus ternyata teman-teman. Saya kira bujuk, soalnya biasanya kalau umpan ikan kecil atau daging ataupun cacing kalau kita tenggelamkan dasaran kebanyakan bujuk ya di sini. Ini malah gabus, tapi tidak apa-apa lah, alhamdulillah. Terus gandos, yang penting strike Mas Bro. Oke, lanjut maning. Rupanya daging ikan yang dipotong kecil ya, daging ikan yang dipotong kecil. Oke. langsung dimakan. Bro, yang tadi dapat gabus di sini. Tuh, kita pasang dimakan lagi. Langsung aja kita angkat. Salah, ya Allah. Lepas, Mas Bro. Oke, nanti kita pasangin lagi ya. Belum rezeki. Oke, mantap. Lanjut, maning. Dua. Ada? Aduh, nantar. Dapat itu. Wih, banyak, Wak. Wih, panen, Wak. Satu, dua, tiga. Aduh. Putus aja gak? Dalam. Mana? Hai. Nipu. Nipu. Jalan kita dimakan Mas Bro. Tenggelam ya ujungnya. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Apa ini? Oh,
ternyata ikan bujuk teman-teman. Alhamdulillah ikan bujuk ya, mantap. Memang umpan ikan kita potong kecil itu potensial ya, ikan gede itu disukai ikan bujuk. Mantap, just gendus. Lanjut lagi. Ini masih kan. Oke mas bro, dimakan lagi tajiran kita. Tuh, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ya. Lepas. Ada yang makan. Baru masukkan ini, udah ada yang gelembung teman-teman. Ini tadi pakai umpan seperti biasa ya, ikan yang dipotong, daging ikan. Tarik apa ya? Oke, tarik. Wah, ada gelembungnya teman-teman. Cut. Alhamdulillah kena dia bujuknya. Mantap, banyak bujuknya ini teman-teman. Memang kalau umpan daging ikan ini bujuk yang makan banyak. Mantap. Lanjut lagi. Oke mas bro, asik, makan lagi. Ngawan. Gabus. Gabus mas bro. Wah, ini dia ternyata. Alhamdulillah. Seterak bertubi-tubi hari ini. Oke, lanjut lagi, kita pasang lagi. Satu, dua, tiga. Melawan wae. Dapat. Apa wae? Dapat gabus. Lumayan nih besar. Dapat gabus ini lumayan nih. Wih. Jos gandos. Mana Pak? Tunjukkan Pak. Nih. Lumayan ya. Oke. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Buang aja lah ikannya. Makan itu. Teman-teman ya, mas bro, lihat ini mas bro, ini sini sampai gelap gitu ha, aduh kasih lawan, Bismillahirrahmanirrahim itu mungkin ini, masya Allah, lepas belum rezeki mas bro, tidak apa-apa lah kita ulangi lagi, makan mas bro, ini sini tenggelam dia. Merah-merah. Ada. Tangan. Aku lupa. Dibawa nyangkut ke apa namanya? Rumput cakar lang ya. Gabus.
Fokus. Alah, lepas. Lepas lagi, Mas Bro. Hero yang kecil-kecil lepas ya? Iya, kalau yang gede kena. Auto rilis ya, yang kecil. Ngomong yuk. Bus, tenggelam. Tenggelam ujungnya, Mas Bro. Ada tak sih? Wah, ada kan. Kecil ya? Masih ada. Kenapa ini? Pucuk. Pucuk lumayan. Pucuk alhamdulillah. Mas Bro. Si Loreng gemuk-gemuk ya. Mantap. Gemuk-gemuk si Lorengnya. Pucuk atau kihung. Jadi ini langsung aja tadi pancing ini kita tajur-tajurkan. Karena sana ada 6 tajuran. Dan yes. Mbak juga tadi bawa 3 TG ya. Cukup 6 aja kita coba pasang. Mantap. Oke, lanjut maning. Sana cek dulu. Oke. Oke. Oh, jadi spot yang kita pasang ini di park kecil ya, dan kita harus melewati semak belukar ini. Banyak cakerlang, itu pun pasti tepisan. Banyak cakerlangnya. Sangat semak, Mas Bro. Jadi kita harus cari spot yang potensial, yang benar-benar jarang dijamah oleh orang. Oke, kita cek tajuran kita. Ada ini. Dimakan, guys. Dimakan, guys. Wah, dimakan, Mas Bro. Dimakan lagi, wah, cocok nih. Apa itu? Alhamdulillah. Pucuk. Pucuk gede. Alhamdulillah, ini gemuk banget ya. Dilek, wes. Sampai mau putus. Ini ya. Benangnya dikerikitin. Gemuk dalam. Oke, mantap. Umpan ikan dipotong memang, jos. Ikan kecil-kecil dipotong ya dagingnya. Oke. Tadi tempat ikan enggak dibawa ya? Di sana. Udah aja terusin aja dulu ya. Jadi ini saya tadi baru masuk kan langsung dimakan ya. Buruan yang tuh ujungnya. Miring-miring. Mantap. Pucuk lagi memang spot yang potensial. Terus gandos. Gak ada gabus. Pucuk pun jadi. Tapi memang targetnya pucuk ya. Soalnya umpannya daging. Daging ikan dipotong-potong. Ikan kecil ya. Ikan keper, sepat ataupun yang lain. Yang penting dipotong-potong. Itulah umpan yang paling ampuh untuk ikan pucuk. Mantap. Masukkan ya. Nih, umpannya ikan kecil yang dipotong ya, dagingnya. Umpan daging ikan ya. Umpan daging ikan, teman-teman. Oke. Langsung teman-teman. Langsung. Ya langsung. Baru masukkan. Baru masukkan yang tadi ya. Satu. Satu, dua, tiga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gede banget teman-teman. Jadi kita masuk baru masukkan tadi. Ini yang kedua ini. Astagfirullahaladzim, muncul ini gede banget ini. Pawe. Pawe. Gemuk banget ini.
baru masukkan. Masya Allah. Baru taruh langsung tenggelam itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dah. Astagfirullahaladzim, lepas lagi nih. Mana dimakan? Oh, itu dimakan ya? Ya itu, yang makan itu. Ini dimakan ya? Kayaknya nggak dapet. Ada ya? Nah, tai. Oh. Ada tainya? Umpan pakai daging. Daging ikan. Langsung aja kita wacah. Kayak ya. Oke. Wacah. Ikannya. Terbukti kan daging ikan dipotong-potong langsung setrek. Mantap. Oke, lanjut. Jadi untuk hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Dan ini tadi kita strike bersama Mbah nih. Ada ikan pucuk dan juga gabus. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita tidak boncos. Ya itu tadi spotnya potensial. Memang harus berani kita terjun ke spot yang semak. Kalau spotnya yang bersih itu udah enggak ada ikannya. Udah banyak orang mancing jadi susah, agak susah ya. Oke, mantap untuk hasil hari ini. Oke. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mantap. Mantap. Oke. Jos gandos. Jos gandos. Gede. Ini perbandingannya. Mana? Macan. Macan. Besar kali, besar kali. Wih. Alhamdulillah. Wih, buka dalam makannya teman-teman. Wih, ini. Waduh, wah terlak ya. Jari jangan masukkan sana teman-teman. Bisa pedih kena giginya. Ini berat. Oke, mantap lah. Njos, gandos. Oke. Aduh. Itu. Wih teman-teman, oke, tuh lihat ya, di sana itu dimakan itu tajaran kita, ujungnya itu sampai kena ganggang ya. Kawan. Gabus. Gabus. Kirain bucuk tadi ya. Alhamdulillah sempetin strike. Jos gandos. Gabus. Tenggelam ujungnya. Kayak gitu. Bonggin.
Enggak ada kalau nyangkut. Ada. Wah, kecil ya. Alhamdulillah. Lumayan, juga pucuk wis lumayan. Dong. Ada. Pegang. Bisa, Pak. Bisa. Masih ada. Oh, yang hari kali. Lepas. Bukan cekur, Pak. Seru loh. Oh, Pak Wek kok di... Masih ada. Masih ucul. Tak kendori ya. Wih. Lumayan. Tarik. Jos. Aduh. Jos kandas. Mantap. Itu apa? Bujuk. Bujuk. Wih, memang bujuk targetnya. Ucul. Untung keneng. Wong aku tas masang wong muni jebul. Putus apa lepas? Lepas. Mantap. Ayo. Yuk, balik. Nih, teman-teman. Jadi dapatnya nambah lagi dan nambah lagi ya. Sampai mbak ketagihan enggak pengen pulang nih sampai aduh. Walah. Berat banget ini. 5 kilo enak, Pak? Lebih. Ada 10 kilo itu. Oh, 10 kilo. Wah, berat ini. Mantap banget. Banyakan bujuknya ini ya. Nggak, ini piye ini. Gelandot. Yuk, pulang kita.